pejuang bersenapan tinta. Fenomena negeriku. Tiba, aku pun tak mampu. Apalagi marah. Sudah jelas aku tak ada kuasa. Terdengar olok-olok masa tentang bagaimana kelak nasibku. Tidak seperti itu desisku. Tuhan memberiku dua kekuasaan, doa dan usaha. Dengannya, tak perlu risau dengan keadaan yang belum terjadi. Apalagi saling lontar-melontar caci maki. Aku besar dengan harapan orang tuaku. Berkumpul dengan berbagai macam orang, tidak menyinggung kehidupan. Islam itu mudah. Tak perlu memberatkan siapa kita. Tidak ada gerakan tangan, cukup berjalan sesuai alur. Ikuti bagaimana negeri ini beranjak. Dekatkan dalam hati. Saya santri. Saya NKRI. Pribadi Pancasila dalam diri. Undang-undang dasar 45 menjadi pedoman hidup. Resah terhadap keadaan negeri. Jangan sampai menghilangkan harga diri. Aku santri. Anda santri. Kita semua santri. Mari jaga NKRI demi melambung tinggi. Kita santri tak bisa lepas tangan dengan keresahan yang terjadi. Kita santri, ihsan yang wajib menjadi pelopor perdamaian di atas bumi ini.